Monza, Monza. Bis ALS Nopin 220 rapat di agen perintis ini ya teman-teman ya, dan kita cek penumpangnya ini hari ini. Ramai Pak Heri? Delapan orang. Wah, yes, modal 8 orang. Ya Pak Kuat, modal 8 orang. Ya, 8 orang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi udah memang udah mulai sepi kayak gini ya Pak Kuat. Kemarin dilihat baru 2 ya. Hah? Kemarin dilihat baru 2 ya. Iya. Besok? Sementara baru 2. Aduh Allah. Garasi belum sudah? Belum, masih dua. Enggak boleh sama Pak Jura ini. Garasi dua kok. Apa cuma satu yang ikut tadi ya? Aku jarang ngerti, Pak. Nih, yang jelas ini Pak Juremi enggak usah naik, nanti aja. Enggak ngerti kantor. Ini sampai sini. Paket ya, ada berapa potong tadi, Pak? Sepi ya? Alah, sepi banget ya. 8, penumpangnya 8. Pak Rigo yang awal? Iya. Ayo Jose bareng ini aja. Jose bareng ini. Jose kan ya. Lamanya. Iya. Padahal ini ya, Pak ya, padahal dicat ya, tapi ya, tapi enggak nampak, Pak. Enggak ngawal, Pak Rodi. Enggak ngawal. Bagus ini hasilnya. Yuk, berangkat. Nyun sewu, Pak. Tujuan pundi, Pak? Medan. Medan. Nggih. Tarik aja Pak, tarik aja Pak. Oh, tarik aja langsung, tarik sana. Duh. Ya, memang agak perlu tenaga. Medan di mana Pak? Medan Pak? Medan di Tembung. Tembung? Medan Tembung dekat. Dekat Simpang Jodoh. Apa Pak? Di sana. Insya Allah udah Pak. Pasar berapa Pak? Pasar 7. Dekatnya Pak Pamilu ini. Turunnya ALS. Sampai YouTuber. Bukan Pak, cuma memvideokan aja. Di sini di mana Pak tinggal Pak? Wonogiri. Wonogiri jauh banget. Ini tempat belakangnya dari Nganjuk ini Wonogiri. Mana Pak? Belum, ini baru naik. Pak Ketua, ya. Bapak ini Medan Tembung. Tembung Cipak Jojo. Iya. Kemarin saja malah dapat Jojo Pak. Tapi saya pulang kampung karena bukan pecel lele. Pak pecel lele Pak. Penggemar cewek lumbu-lumbu. Pulang tadi Marwa ada dia jamu Iya. Jalur 10 ini dulu Pak. Jalur 10 Pak. Jalur 10. Iya, jalur 10 Pak. Kalau Bapak ini pasar Pak Pamilu itu pasar berapa Ketua?
Pasar 7. Pasar 7 itu Pak Pamilu itu? Iya. Tempat rujak-rujak itu loh, Pak. Iya, rujak. Ini Bapak ini juga Pasar 7. Aku Pasar 7, Pasar Senggo. Iki lo Pasar 10 iki. Pasar 10. Pasar 10. Oh ya. Pukismas. Ya. Pak Jodo. Pak Jodo. Tapi dulu lama di Kandes ini, Pak. Ya. Kilometer 54, Pak. Jual beli barang bekas itu, Pak. Kata lo dulu ke sana, Pak, belanja, Pak. Panggil Pukul 7 lo. Sama. Pasar 7 itu masuk gang itu kan ada masjid toh Pak, saya pernah salat di situ. Banyak kan? Iya, maksud saya masjid yang kalau masuk terus sebelah kiri Pak, pasnya. Ush, jalannya sempit. Ini ada air naron. Ini ada kosong naron, namo. Dan subscribe, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas.